Hai, assalamualaikum. By the way, saya lagi dekat luar. Sahabat semua, hari ini saya nak buat pizza. Saya nak sambung pizza. Nah, sekarang tu lagi isi apa tu nama? Borang. Ha, lagi isi borang. Macamnya dah siap. Dan sekarang tu Naufal sekolah. Kami tinggalkan je, nanti dia balik ke rumah nenek dia je. Cuma bawa Nabil. Nabil tidur. Kita lagi isi borang tu. Okey, sahabat semua, sekarang kami dah siap. Kami lagi menuju ke tempat untuk sambil pizza. Hari ni luar biasa. Panas, ha? Cepat panas. Kita dah sampai. Nak naik ke lantai 10 lah. Naik ke lantai 10. Itu dek, burung ada 2. Hai adik Nabil, tengok tu. Adik dah boring dah. Macam 2 belum? 4-7. Lama lagi. Okey sahabat semua, yeay, pizza saya dah siap. Ini tu jam 2 lebih baru siap. Saya tadi datang jam 10 pagi. Tapi tak apa, alhamdulillah, semua urusan dah siap. Ni saya sendiri je sebab Nabil dengan ayah dia masuk ke kereta dulu. Sebab lama sangat kan, Nabil dah boring. Okey sahabat semua, sekarang saya nak menuju ke parking. Jauh sangat ke depan sana. Sebab tadi penuh. Okey sahabat semua, ini saya dah jauh jalan. Tapi tak sampai-sampai, hari pun dah hujan. Sampai-sampai ni. Hari nak hujan. Ngeri ni. Hujan. Balik. Ada nak balik tak? Tak nak balik. Ada tak nak balik? Kesian abang. Abang kat mana abang? Rumah siapa? Abang kat rumah ni? Ini. Rumah ni. Air jambu. Oh, adik nak minum? Adik dah minum dah. Ni dia minum lagi? Sedap. Mama pula, mama. Oh. Taruh ke warna ya? Tak rasa sesungguhnya, kan? Segar tapi sedap. Terus dia ulang lagi. Nanti boleh jambu. Besarnya. Jumbo. Assalamualaikum sahabat semua. Kita jumpa lagi. Jadi video semalam yang saya buat visa tu, saya sambung hari ini. Sebab semalam tu memang tak dapat nak buat video banyak-banyak. Dan semalam tu memang dari jam 10 sampai jam 2 lebih macam tu saya baru selesai. Sebab masa tu kena di jam rehat. Jam 1, jam 2 kan rehat. Jadi saya terkenalah dekat jam rehat tu. Jadi jam 2 lebih tu tinggal ambil je. Visa tu sebenarnya dah siap. Tinggal tunggu je lah. Nabil? Ya? Yeah. Adik main dengan abang kat depan ya? Nah, ini tu saya bukan nak masak. Saya nak topak balik telur dalam peti ais tu dah habis. Ini hari tu baru beli. Tapi sebelum tu saya basuh dulu. Baru saya masukkan dalam peti ais. Getah. Saya suka simpan macam ni. Suatu saat kita akan berguna getah ni. Jadi jangan dibuang. Ui. Telur dia memang patut kita basuh. Yeay, adik. Main dengan abang dulu. Mama nak basuh telur dulu ya. Adik main dengan abang ya. Ha, tu abang. Dan ini saya dah keluarkan tempe, cili besar, ayam dan ikan.
Tapi saya belum masak lagi sebab minyak goreng saya tinggal sikit. Jadi saya kena pandai-pandai masak hari ini nak masak apa. Tak sini. Kadang ada je kalau beli telur tu dia bersih semua. Tapi saya basuh juga. Tapi kalau ini terlalu banyak pup. Pup ayam dia. Kalau masuk peti ais tu, wui, lain macam nampak kan? Sebenarnya tadi saya nak jemur baju. Tapi tadi buat video dulu, buat video short dulu dengan Naufal. Hari ni Naufal tak sekolah sebab dia batuk dan sesema. Jadi saya liburkan, libur pula, cutikan aja. Kalau di Indonesia nama dia libur. Diliburkan aja. Cerita sikit. Disebabkan pasport saya expired dia 10 tahun. Jadi semalam visa saya dapat 4 tahun. 4 tahun lagi baru saya perpanjang. Biasanya saya dapat cuma 2 tahun. Alhamdulillah. Jadi 4 tahun lagi baru saya datang balik. Buat dia simple aja. Sebab dekat bawah sebelum kita naik nak buat tu, dekat kedai-kedai tu, orang tu tuliskan tapi kita bayar. Sebab kalau nak tulis sendiri lambat, dengan budak kecil lagi kan. Jadi minta tolong orang tu tulis tapi kita bayar, ambil gambar sekali gitulah. Punya semuanya siap lah. Kalau buat sendiri tu macam, maksudnya kalau tulis sendiri tu macam lambat sikit. Dahlah saya ni bukan faham sangat kan bahasa. Okey. Kita buang. Ini plastik dia boleh guna. Sekarang masukkan dalam peti ais. Ha, dah kosong dah. Masukkan dulu. Kalau apa nama dia? Dekat rumah saya telur ayam ni sekejap je habis. Sebab satu hari tu macam 2 atau 3 biji akan dimasak. Untuk Naufal bekal nasi goreng. Lepas tu kalau dia balik sekolah, kadang dia nak makan. Ha. Adik nonton. Okey. Nonton apa? Nonton. Dah ajak dia. Wih, adik nonton. Ha, ya adik nontonlah kat depan. Ya? Yeah? Ha, nontonlah kat depan. Okeylah, sabar semua. Saya tunggu ayam dengan ikan ni dulu mencair ya. Sebab sekarang kan beku, saya lagi rendam sekejap, habis tu baru saya nak masak. Tapi hari ni saya tak bawa video masak sebab saya nak cepat-cepat. Lagipun minyak goreng saya tak ada, jadi saya belum tahu lagi nak masak apa. Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.